Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil perolehan sementara medali Olimpiade Tokyo 2020 Rabu 28 Juli 2021 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil perolehan medali Olimpiade Tokyo 2020, Cina di peringkat pertama dengan koleksi 11 emas, 5 perak, dan 8 perunggu. Di peringkat kedua, Jepang dengan koleksi 11 emas, 4 perak, dan 5 perunggu. Amerika Serikat di peringkat ketiga dengan koleksi 10 emas, 11 perak, dan 9 perunggu. Sementara di peringkat keempat, Russian Olympic Committee dengan koleksi 7 emas, Australia dengan koleksi 6 emas, dan Britania Raya dengan koleksi 5 emas. Berikut hasil lengkap perolehan medali Olimpiade Tokyo tahun 2021. Sementara Filipina dan Thailand berada di peringkat ke-26 dengan koleksi 1 emas. Thailand dari cabang Taekwondo, sementara Filipina dari cabang angkat besi. Sementara Indonesia berada di peringkat ke-37 dengan koleksi 1 perak dan 1 perunggu. Satu medali perak dari cabang angkat besi 61 kg putra diperoleh Eko Yuli Irawan. Sementara satu perunggu dari cabang angkat besi 49 kg putri diperoleh Windy Cantika Aisyah. Itulah perolehan sementara medali Olimpiade Tokyo tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.